has been updated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas Jalan Cerdas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, pagi ini saya mencoba untuk memberikan update terbaru ya tentang progres untuk finishing ya atau penyelesaian dari area Mandalaherang, dari Cimalaka sampai Mandalaherang ya, sampai ke jembatan Cikondang, di mana kita akan melihat juga situasi untuk di tebing-tebing ya, di mana dipadati dengan bebatuan yang memang sangat terjal ya. Bahkan dulu ketika penyelesaian ini sampai di blasting ya atau di bom ya. Sahabat-sahabat sekalian, napak kita ini berada di daerah Cimalaka ya, tepatnya di seksi 4A, dan kita akan melihat bagaimana progres terakhir ya untuk pembangunan jalan tol ini yang sempat kemarin digunakan untuk jalur fungsional, dan nampak seluruh fasilitas ini sudah selesai ya. Dan nampak memang untuk jalur ini sangat mulus ya, dan sudah lengkap lah ya, seluruh jalan ini sudah ada pembatasnya, baik pembatas tengah ataupun samping kiri dan samping kanan. Begitu juga untuk drainase ya, nampak juga ini sudah sedikit mulus ya, tinggal finishing. Namun untuk bebatuan ini, nah ini sahabat sekalian, bebatuan ini dulu ini sampai di blasting ya, karena memang sangat terjal dan sangat berat pekerjaannya. Saya tahu persis waktu itu, bahkan untuk pengurugan juga ini sampai sangat dalam ya, sampai ketinggian antara 5 sampai 6 meter. Nah, nampak di sini bebatuan besar-besar juga ya sahabat sekalian. Dan apakah ini nanti mau dibiarkan seperti ini atau nanti mau pakai semen ya, sebagaimana halnya nanti di daerah Cibeureum ya, dan atau di Mandalaherang, kita nanti akan melihat situasi di mana untuk tebing ini disempet dengan semen ya, sehingga nampak indah dan nampak seperti alami ya. Memang sahabat-sahabat sekalian, untuk pembangunan di seksi ini ya, di Cimalaka sampai Mandalaherang ini sudah dikatakan 100% ya. Ini tinggal finishing saja, dan kita coba drone jauh lebih rendah lagi supaya kita bisa melihat kemulusan dari jalan yang pernah kita digunakan pada jalur fungsional pada arus mudik kemarin ya sahabat-sahabat sekalian. Nampak semuanya sudah lengkap ya, baik itu pembatas, nampak ini ada pembatas kuning ya, baik itu di bahu jalan juga sudah di aspal, dan pembatas juga baik konkrit barrier ya di tengah ataupun pembatas kiri juga ini sudah dipasang beton ya. Namun memang di sini samping kiri nampak yang atas ini sudah dirapihkan dengan tembok ya. Namun ternyata yang di bawah ini belum ya, atau memang mau dibiarkan, mau dikamprot ya, apa namanya, disemprot ya, disemprot dengan semen sehingga nampak bebatuannya seperti alami. Dan memang area ini indah ya sahabat sekalian, nampak pemandangannya. Nanti ini kalau cuacanya bagus Anda bisa melihat Gunung Ciremai di area ini. Wow, pokoknya keren. Dan nampak tebing kiri tebing kanan juga ini, daerah ini sudah mulai rapi ya, dan nampak keindahan yang memang sangat luar biasa. Dan saya sepakat nih, seandainya di sini dijadikan sebagai area untuk rest area ya supaya kita bisa menikmati pemandangan keindahan di Gunung Tampamas dan Gunung Ciremai. Ya, sobat-sobat, kita lanjut ke mengarah ke jembatan Cikondang. Nampak juga untuk ruas jalan utama main road ya di sini sudah rapih banget ya. Tebing-tebing juga untuk saluran drainase juga sudah beres. Memang ini tinggal finishing ya untuk merapihkan. Apakah ini juga nanti akan ditanami dengan tumbuh-tumbuhan atau rumputan? Nampak juga sudah sedang ada pekerja, sudah dalam pekerjaan ya sobat sekalian. Dan nampak juga para pegawai ada di situ, dan di sini memang sebagian nampak di depan kita ya untuk tebingnya ini sudah dilapisi dengan semprotan semen ya, sehingga nampak seperti bebatuan dan mungkin nanti juga akan tumbuh rumput ya. Karena saya lihat untuk di daerah Cimalaka ya yang ke arah Sumedang itu sama di lapis dasar ini, dan ternyata itu tumbuh juga rumputan ya, atau mungkin lumut ya, sehingga nampak seperti batu ya. Sobat-sobat sekalian, nampak di hadapan kita untuk jembatan Cikondang ini juga sudah 100% selesai, dan kemarin juga digunakan untuk jalur arus balik ya, dan arus mudik. Dan sampai ke ujung pandangan kita sampai 4B ini memang semuanya sudah selesai, dan sekali lagi ini tinggal finishing saja merapihkan sisi kiri sisi kanan ya. Apakah juga itu menyangkut tentang arus lalu lintas yang selama digunakan oleh warga atau jalan umum ya yang warga juga, apakah ini juga nanti adalah tahapan pekerjaan atau bagaimana, kita simak saja nanti. Dan tentu Kakak juga akan tetap memberikan update ya, meskipun jalan tol nanti sudah rampung ya, sehingga kita bisa melihat dampak-dampak lainnya ya, dampak sosial terutama untuk masyarakat. Dan memang kemarin ada kabar ya bahwa ternyata warga di khususnya di beberapa atau di titik tertentu ya ini masih dalam masalah ya, terutama masalah dampak sosial dari pembangunan jalan tol ini, terutama untuk saluran air drainase ya, karena ada genangan tertentu yang air tidak bisa mengalir sehingga menjadi danau. Mungkin nanti Anda akan bisa melihat khususnya di daerah Sirna Mulia ya, yang sampai saat ini juga masih menjadi tuntutan warga tentang dampak sosial akibat jalan tol ini, dan sehingga muncul danau yang tidak mengalir airnya akibat tertahan oleh tumpukan material bekas pembangunan jalan tol ini. Ya, kita doakan saja semoga masalah-masalah dampak sosial dengan masyarakat di lingkungan kita ya, bisa terselesaikan dengan baik, dan infrastruktur untuk tol ini juga bisa segera terselesaikan dengan baik, sehingga nanti juga kita bisa berdampak positif ya untuk warga, baik untuk wilayah Sumedang itu sendiri atau keseluruhan untuk wilayah Jawa Barat. Ya, sahabat sekalian, simak saja sampai akhir tayangan video ini, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kang Kanda, jangan ragu untuk menekan like, komen, dan subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang jalan tol Cisumdawu khususnya di area Cimalaka sampai Cibeureum. Bersama Kang Kanda, Engler Indonesia, mantap. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda persembahkan pada episode kali ini. Dan sekali lagi selamat menikmati dan terima kasih atas pilihan Anda, atas tontonan video-video di channel Kang Kanda, dan semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi Kakanda mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.